melanjutkan studi saya pada program S3 di Universitas Tadulako dengan judul disertasi Etos Kerja Etnis Bali terhadap Pemasaran Modal di Desa Sausu Piore, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Motong. Semoga melalui disertasi yang kami buat ini akan bermanfaat bagi pembinaan warga transmigrasi ke depan, khususnya program-program pemerintah terkait dengan pelaksanaan transmigrasi, sehingga hak tujuan yang ingin dicapai akan tercapai melalui program transmigrasi dengan model pendekatan yang telah kami buat sebagai satu role model dalam pengembangan transmigrasi ke depan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Sebagai penguji utama
yang saya terpelajar Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Ali, MSI, tim promotor. Kemudian yang saya terpelajar Bapak Dr. Hasan Muhammad, MSI, juga tim promotor. Yang saya terpelajar Ibu Dr. Siti Arya Aston, MSI. Yang saya terpelajar Ibu Dr. Hajah A. Mansura Amir, MSI. Dan yang saya terpelajar Ibu Dr. Hajah Atinda Baji, MSI. Para pengundi, hadirin yang saya muliakan, puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini dengan penuh hikmat kami mendapat kesempatan untuk melaksanakan tugas dari Universitas Tegulako sebagai tim promotor dari saudara Provedus Ahmad Simalang untuk menyampaikan pertanggung jawab secara ini. Bapak Ketua dan penguji dan hadirin yang saya muliakan, izinkanlah saya memperkenalkan secara singkat dari saudara Provedus. Nama Ahmad Sinara, anak kedua dari 5 orang bersaudara. Lahir Palu 30 Mei 1971, 50 tahun yang lalu, setengah abad sekarang. Pendidikan S1 jurusan Sosiologi Universitas Tegulako, tamat tahun 1996. S2 program studi Sosiologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, tamat 1999. Dan sekarang S3 di Prodi Ilmu Sosial Pasar Sarjana Universitas Tegulako, masuk tahun 2016 dan selesai belum tentu juga sekarang. Saudara Provedus sudah berkeluarga. Istri tercinta yang mendampingi adalah Ibu Yudi Riani Firman Asos, MSI. Dikaruniai 3 orang putra dan putri. Putra yang pertama Kansya Kupaira Asa, yang kedua Tasya Makfira, dan yang ketiga Muhammad Farsir Faris Bakhir. Orang tua saudara Provedus adalah Bapak Dr. Nus Haji Muhammad Rasid MS. Beliau merupakan rektor keempat Universitas Tegulako periode 1998-2002. Beliau telah berlangsung. Demikian juga ibundanya yaitu Hajah Nuraini Petaluru juga telah. Selama proses penyelidikan disertasi, saudara Provedus orangnya optimis, kerja keras, fokus, dan mau menerima saran orang lain. Keempat hal itu sudah terakumulasi dalam dirinya, sehingga termotivasi untuk belajar dan menulis tadinya menyusun disertasi. Menurut beliau, ini sudah berdarah-darah. Hal ini merupakan bekal untuk memudahkan kami tim promotor untuk mengarahkan untuk menyelesaikan studinya. Maka dari itu sudah saatnya kami antarkan ke hadapan yang terbuka dengan judul disertasi Etos Kerja Etnis Bali dalam Penguasaan Modal di Desa Sausu Yore, Kecamatan Sausu, Kabupaten Kalimantan. Secara akademis, saudara Provedus telah mengikuti semua tahapan atau SOP di Prodi S3 Ilmu Sosial pasca tarjana Universitas Tegulako, mulai dari matrikulasi, perkuliahan, sidang komisi pertama, sidang proposal, penelitian, sidang komisi kedua, sidang hasil, ujian tertutup. 8 tahap mereka lakukan. Dan terakhir ini adalah ujian terbuka terpolos. Namun sekarang ada kemudahan, sedang komisi 1 dan terus dari pangkas. Tinggal menjadi 8 tahap. Jadi
obat, Bapak Ibu yang S3 ada keberuntungan juga supaya dihilangkan tahap-tahap yang cukup merepotkan. Fokus kajiannya adalah ilmu sosial, khususnya keilmuan sosiologi. Kebaruan dari penelitian ini dibandingkan dengan hasil-hasil penelitian kita dulu, yang relevan adalah sebagai berikut. Disertasi ini mengungkap realita masyarakat transmigran di desa Sausu Piore, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi. Adapun realita yang terkait dengan transmigran spontan, saya garis bawahi transmigran spontan, berarti dia bela-belain itu untuk datang ke Sausu. Kemudian yang menetap di desa Sausu Piore yang menggambarkan keberhasilan warga transmigran spontan yang ditandai dengan pemuasan modal, lahan sawah yang dimiliki, lahan kebun yang dimiliki, kemudian alat-alat pertanian yang serba modern, serta kehidupan yang mapan secara ekonomi. Dengan demikian, secara akademis, saudara Gubernur layak untuk dilaksanakan ujian terbuka pada saat ini. Akhirnya, dengan segala kepercayaan yang telah diberikan oleh rektor dan direktur pasca sarjana kita berlaku untuk membimbing Gubernur, kami selaku tim promotor bertiga menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Zulfan Yantara yang sudah menyampaikan pertanggungjawaban akademik atas nama Prodi Keilmuan Sinar setelah mencermati dan mengikuti secara seksama, maka laporan pertanggungjawaban dari tim promotor kami terima dengan baik. Baik, selanjutnya sebelum melangkah pada sisi berikutnya, saya persilakan Bapak Sekretaris Tim Penguji, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Alaman Sari MSI, Ibu Asisten Engineer, untuk membacakan surat keputusan yang berkenaan dengan penyelenggaraan ujian profesi dokter pada hari ini. Saya persilakan, Prof. Terima kasih, Bapak Pimpinan Sidang yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Keputusan Direktur Pasca Sarjana Universitas Darul Akhlaq nomor 5198 garing UN 28.4 garing KM garing 2021 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi ilmu sosial program doktor pasca sarjana Universitas Darul Akhlaq. Direktur pasca sarjana Universitas Darul Akhlaq membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama mahasiswa peserta ujian disertasi di bawah ini nama Ahmad Sinala Stambuk B103-16-006 program studi ilmu sosial program doktor judul disertasi etos kerja etnis Bali dalam penguasaan modal di desa Sausu Piore Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Motong. Panitia pelaksana 1. Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Basir S.E.M.S. Ibu Asian Engineer selaku ketua. 2. Profesor Dr. Insinyur Haji Alaman Sari M.Si. Ibu Asian Engineer sebagai sekretaris. 3. Dr. Timudin Teng M. Bowo M.Si. selaku penguji tamu atau penguji internal. 4. Profesor Dr. Muhammad Khairi M.Si. selaku penguji internal. 5. Profesor Dr. Insinyur Madi Antara MP promotor dan sekaligus penguji.
6. Profesor Dr. Muhammad Ali, maaf. 6. Profesor Dr. Muhammad Nur Ali, MSI, selaku Koordinator dan penguji. 7. Profesor Dr. Hasan Muhammad, MSI, selaku Koordinator dan penguji. 8. Dr. Siti Hairia Ahsan, MSI, penguji anggota. 9. Dr. Haja A. Masjundra Amir, MSI, penguji anggota. 10. Dr. Haja Haslinda Baji, MSI, penguji anggota. Kedua dan seterusnya, keempat, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana buktinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 22 Oktober 2021. Direktur Profesor Dr. Alam Ansari. Tembusan Pada Yaitu Hormat Rektor Universitas Tadulako dan seterusnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah membacakan surat keputusan yang berkenaan dengan penyelenggaraan ujian promosi doktor pada siang hari ini. Selanjutnya, dibagi liran saudara Profekus untuk diberi kesempatan menyampaikan pokok-pokok pikiran yang tertuang dalam disertasinya. SPMS IPU Asian Engineer sebagai ketua pengundi. Yang saya hormati, yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Haji Alam Ansari, MSI IPU Asian Engineering sebagai sekretaris pengundi. Tidak kabur. Yang saya, yang Profendus hormati, yang terpelajar Dr. Timudin, Bapak Dr. Timudin Daeng Mangera Bowo MSI sebagai penguji eksternal, yang kami hormati, yang Profesor hormati, yang amat terpelajar Profesor Dr. Muhammad Khairil MSI sebagai penguji eksternal internal, yang kami hormati, yang Profesor hormati, yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Insinyur Made Antara MP, penguji sekaligus promotor, yang Promovendus hormati, yang amat terpelajar Profesor Dr. Muhammad Nur Ali MSI, penguji sekaligus co-promotor, yang Promovendus hormati, yang terpelajar Dr. Hasan Muhammad MSI, penguji sekaligus co-promotor, yang Promovendus hormati, yang terpelajar Ibu Dr. Siti Ceria Ahsan MSI sebagai penguji, yang Promovendus hormati, amat terpelajar Dr. Hadi Andi Masjundra Amir MSI penguji oponen, yang Promovendus hormati, yang terpelajar Ibu Dr. Haja Haslinda Padi MSI sebagai penguji, dan Bapak-bapak, Ibu-ibu undangan yang sempat menghadiri ujian promosi yang kami hormati pula. Baik, Bapak Ketua Tim Penguji yang kami hormati, Profesor akan mempresentasikan disertasi yang berjudul Etos Kerja Etnis Bali dalam Pemasaran Modal di Desa Sausu, Piore, Kecamatan Sausu, Kabupaten Bali Timur. Latar belakang, paling tidak ada dua hal yang melatar belakangi penelitian ini. Pertama, bahwa etnis Bali dalam penelitian adalah masyarakat yang secara sosial ekonomi adalah masyarakat miskin dan tidak berdaya, yang pada tahun 1973 melakukan transmigrasi swakarsa atau transmigrasi spontan ke wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagaimana yang disampaikan
oleh Wirata, beliau adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali, mengatakan bahwa etos kerja masyarakat Bali ini relatif rendah, karena sehingga sulit bersaing kerja di luar, di dalam Bali dan sekitarnya. Kedua, realitas masyarakat Bali adalah struktur sosial yang kental dengan simbol-simbol budaya dan agama yang menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari pola relasi kehidupan masyarakat tersebut. Permasalahan penelitian ini, pertama, bertitik tolak dari realitas yang terjadi di Desa Sausu Piore, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi, terhadap suatu fenomena bahwa etnis Bali yang berada di Desa Sausu Piore, yang dulunya adalah warga binaan Transmigrasi Swakarsa, miskin dan tidak berdaya, kini menjadi masyarakat yang menguasai kapital di wilayah tersebut. Kedua, dalam menjelaskan fenomena tersebut, secara sosiologis ada dua model pendekatan yang coba penulis tampilkan, yaitu pertama dari Weber dengan judul penelitian, yaitu The Ethic Protestant and Spirit Capitalism. Kedua, buku yang ditulis oleh Robert M. Belak dalam penelitiannya tentang kepegawaian religion. Dua hal ini oleh Promovendus dianggap sebagai spirit dalam menjelaskan fenomena atau realitas hubungan antara agama dengan ekonomi. Jadi sebagai suatu inspirasi, Promovendus menganggap ini adalah bagian yang cukup penting di dalam penjelasan-penjelasan terkait dengan isi disertasi yang peneliti yang Promovendus ajukan pada hari ini. Kedua, berikutnya rumusan masalah penelitian. Ada dua rumusan masalah. Pertama, bagaimanakah etos kerja etnis Bali dalam penguasaan modal di Desa Sausu Piore, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Motong. Kedua, apakah faktor-faktor yang membangun etos kerja etnis Bali terhadap penguasaan modal di Desa Sausu Piore, Kabupaten Parigi Motong. Tujuan penelitian untuk mengetahui etos kerja etnis Bali dalam penguasaan modal di Desa Sausu Piore, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Motong. Kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang membangun etos kerja masyarakat Bali, etnis Bali dalam penguasaan modal di Desa Sausu Piore. Selanjutnya, teori yang digunakan berangkat dari perspektif fenomenologi. Fenomenologi ini berangkat dari paradigma definisi sosial yang dikembangkan oleh Edmund Husserl yang menggambarkan bahwa tradisi pengkajian yang digunakan untuk mengeksplorasi pengalaman manusia seperti yang sebagaimana juga dikatakan oleh Little John, bahwa fenomenologi itu adalah suatu tradisi untuk mengekspresikan pengalaman manusia. Melalui pendekatan ini, Promovendus coba ingin melihat bagaimana realitas yang berkembang yang terjadi di Sausu Piore berkaitan dengan fenomena penguasaan modal yang ada di wilayah tersebut. Selanjutnya, teori-teori juga yang digunakan dalam menjelaskan realitas tersebut, Promovendus mengambil teori etos kerja. Saya kira dalam beberapa pendekatan teoretik, termasuk penjelasan Gers tentang apa itu etos kerja dan sebagainya. Urgensinya dengan etos kerja dalam perspektif sosiologi agama, ini sangat begitu kuat terkait dengan penjelasan-penjelasan yang juga oleh menurut Promovendus ini menjadi penting dalam melihat realitas tersebut. Karena sebagaimana penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan fenomena agama dengan pendekatan dengan persoalan ekonomi penguasaan modal ini sudah memang berlangsung sejak dulu, mulai dari penelitian yang dikembangkan oleh Max Weber dan sebagai grand theory dalam pendekatan penjelasan terkait dengan
model pendekatan yang akan dikemukakan oleh Prof. Vendus. Selain itu juga Robert Bela sebagai middle theory dalam menjelaskan realitas berkaitan dengan penguasaan modal tersebut. Jadi Prof. Vendus menganggap bahwa ini adalah kajian yang sudah berlangsung sejak dahulu, tinggal kita melihat setting dan lokus dari kajian-kajian yang sebelumnya ada dengan pendekatan-pendekatan yang inti dalam penjelasan sosiologi itu sendiri. Etos kerja dalam perspektif sosiologi agama ini, peneliti Prof. Vendus coba ingin melihat adakah korelasi antara etos dengan penguasaan modal. Ternyata dalam berbagai nilai-nilai agama, apakah itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya, berdasarkan kajian pustaka yang dikaji oleh peneliti, Prof. Vendus mendapatkan bahwa nilai-nilai itu tersebut ada sebagai suatu nilai yang ada di dalam nilai-nilai agama tersebut. Contoh misalnya di dalam Islam, kita dilarang untuk miskin karena dengan kemiskinan kita akan menunjuk ke kufuran. Begitu juga di misalnya di etik Protestan karya Weber, bagaimana dia menjelaskan begitu gamblang tentang persoalan yang berkaitan dengan penguasaan modal berkaitan dengan nilai-nilai agama tersebut. Saya kira ini penting untuk kita menjelaskan lebih dalam. Oleh itu, dalam kerangka pikir ini, penulis coba memberikan gambaran, batasan-batasan penjelasan. Pertama, berkaitan dengan teori yang dikembangkan sebagai inspirasi dari penelitian ini, teori yang dikembangkan oleh Max Weber dan Robert M. Bela sebagai inspirasi dalam penelitian ini, dalam memahami etos kerja itu sendiri. Kalau penelitian-penelitian sebelumnya menggambarkan bahwa faktor etos kerja sangat didominasi oleh nilai agama, maka di dalam penelitian yang Prof. Vendus lakukan, ternyata ada varian baru terkait dengan etos kerja. Selain agama sebagai nilai yang menstimulus terjadinya semangat kerja, ternyata ada faktor yang paling menentu oleh Prof. Vendus dikatakan sebagai apa yang disebut dengan perilaku kerja, yang di dalam sosiologi dikenal dengan perilaku okupasional. Hal inilah yang kira-kira menurut Prof. Vendus menjadi sesuatu yang terbaru dibanding penelitian-penelitian sebelumnya. Karena Prof. Vendus melihat bahwa sebuah agama memberikan ruang kepada umatnya untuk berusaha, untuk bisa kaya dan sebagainya. Saya kira di agama Hindu pun juga demikian. Beberapa surat yang ada di dalam Weda itu memberikan ruang-ruang itu untuk umatnya untuk berusaha untuk lebih menguasai modal itu sendiri. Akan tetapi satu faktor yang dominan di sini adalah menurut Prof. Vendus berdasarkan hasil penelitian dilakukan, yaitu adalah perilaku kerja, orientasi masa depan, penghargaan terhadap waktu, adanya persaingan yang sehat, dan adanya tanggung jawab yang tinggi terhadap. Keseluruhan itulah yang mewujudkan semangat kerja yang pada akhirnya menguasai penguasaan, terjadi penguasaan modal itu sendiri. Olehnya itu, bapak-bapak yang kami hormati, tim pengundi yang Prof. Vendus hormati, penjelasan metodologis, saya kira saya tidak akan memberikan penjelasan. Pada intinya bahwa dalam metodologi ini, sebagaimana standar-standar metodologi yang sudah ada di dalam berbagai referensi-referensi yang sah terkait dengan metodologi, ini coba Prof. Vendus adopsi sebagai model pendekatan. Sehingga saya pikir kami tidak akan memberi penjelasan, nanti kita akan lakukan diskusi terkait dengan itu, karena waktu yang diberikan oleh Pak Ketua maksimal 15 menit, jadi saya tidak akan memberikan itu. Yang pasti terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan isi disertasi ini, penulis sudah memaparkan secara singkat, dan insya Allah sebentar kita akan lakukan diskusi mendalam terkait dengan hasil dan temuan Prof. Vendus dalam melakukan pengkajian yang berkaitan dengan etos kerja dan penguasaan modal diri sendiri. Terkait dengan hal tersebut, ada beberapa hal yang Prof. Vendus dikatakan terkait dengan dalil yang didapatkan dari penelitian ini.
Pertama, dalil yang berkaitan dengan orientasi masa depan, waktu dan tanggung jawab yang tinggi dan persaingan sehat, melainkan etos kerja yang kuat. Yang kedua, keteguhan dalam beragama, membangun sifat kerja keras, memiliki moralitas yang bersih, jujur, komitmen, dan konsistensi melahirkan semangat kerja yang kuat dan handal. Dan ketiga, perilaku kerja dan doktrin agama menjadi pendorong dalam penguasaan modal. Kami kira waktunya terbatas yang diberikan. Saya akhiri sampai di sini presentasi saya. Saya kembalikan kepada ketua yang saya hormati, yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Basir, SE, MSI, IPU, Asia Engineering. Selanjutnya saya mohon disiapkan catatan-catatan karena sanggahan-sanggahan akan disampaikan oleh tim penguji yang insya Allah akan memberikan beberapa tanggapan dan sanggahan dari hasil disertasi ini. Baik, kesempatan pertama saya beri waktu kepada Bapak Dr. Timudin Dayembo, MSI, waktunya kurang lebih 20 menit. Saya persilakan Pak Dr. Timudin. Yang saya hormati dan amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Basir, PSE, MS, Asian Engineer, selaku pimpinan sidang dan sebagai ketua Senat Universitas Tanako. Yang saya hormati dan amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Alam Ansari, MSI, yaitu Asian Engineer, sebagai sekretaris dan sekaligus sebagai direktur PPS Universitas Tanako. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Muhammad Khair, MSI, sebagai komponen dan amat terpelajar. Bapak Profesor Dr. Made Antara MP, selaku promotor yang amat terpelajar. Bapak yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Muhammad Nur Ali, MSI, selaku co-promotor. Yang saya hormati dan terpelajar Bapak Dr. Hasan Muhammad MSI, selaku co-promotor. Kemudian yang saya hormati Ibu Dr. Siti Rehria Hasan MSI, yang terpelajar Ibu Dr. Haja Mas Kundra Amir MSI, selaku co-promotor. Dan Ibu Dr. Haja Asmila Bari MSI, selaku co-promotor. Ketua, izinkan saya mengajukan 3 pertanyaan, tapi masing-masing satu pertanyaan. Kepada saudara Opulen, setelah saya mendengarkan dan membaca naskah disertasi Anda, pertanyaan pertama saya, bagaimana pandangan ilmiah Promovendus terkait perspektif agama itu pada konsep etos kerja dalam penelitian ini? Silakan dijawab. Dengan nilai Hindu dalam penjelasan dalam disertasi etos kerja etis paling dalam penguasaan modal, paling tidak saya bisa memaparkan 3 hal penting yang coba saya kutip dari Weda. Saya mau maafin Prof, nanti Prof Made tolong karena ini mungkin masih kagak juga menyebut ini, jadi nanti tolong dibenarkan kalau saya salah. Yang pertama, dalam akta Weda penjelasan 18.3 mengatakan demikian. Para dewa menyukai orang-orang yang bekerja keras. Para dewa tidak menyukai orang-orang yang bermalas-malas. Orang-orang yang mewaspadai mencapai kebahagiaan yang agung. Yang kedua, terkait dengan nilai ini sendiri, saya kutip dari Weda nomor 7, mengatakan seperti ini, wahai orang-orang berpikir mulia, janganlah tersesat. Tekunlah dengan tekad yang keras untuk mencapai tujuan yang tinggi. Bekerjalah dengan untuk memperoleh kekayaan. Orang yang semangat, bersemangat, tekun sekali, berhasil. Hidup bahagia dan menikmati kemakmuran para dewa tidak pernah menolong orang-orang yang malas. Selanjutnya, terkait dengan 2 hal yang disampaikan tadi, Profendus melihat bahwa korelasi antara nilai agama terhadap penguasaan, terhadap etos kerja dalam rangka semangat kerja untuk menguasai modal, ini begitu relevansi dalam
sebagai umat yang beragama, maka doktrin ini menjadi semacam guide dalam menjalani kehidupan berkaitan dengan proses penguasaan modal yang ada di sana. Jadi kalau pertanyaannya muncul, adakah relevansi antara kerja dengan doktrin agama, maka Promovendus akan menyatakan sangat kuat dalam konteks itu berkaitan dengan nilai-nilai yang sudah Promovendus sampaikan tadi. Saya kira itu. Terima kasih. Maka esensi kajian sosiologi sebagai pure science dalam penelitian. Tanpa pembudi eksternal ini. Artinya harus diminum dulu, lagi. Jadi, terima kasih yang terpelajar, Bapak Dr. Imudin Daeng Mangera Bowo. Kalau kita berbicara kajian sosiologi terkait dengan penelitian yang Promovendus lakukan, maka saya kira ada dua hal penting yang perlu Promovendus jelaskan. Yang pertama, bahwa penelitian yang seperti Promovendus lakukan ini sudah berjalan sejak zaman dulu. Sejak munculnya penelitian Weber yang berjudul The Ethic Protestant and Spirit Capitalism. Weber melihat satu fenomena yang menarik di abad pertengahan pada waktu itu. Di mana pada waktu itu, kelompok kelas-kelas menengah itu dikuasai oleh yang namanya masyarakat yang beragama Protestan. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Weber, ternyata ada nilai yang membangun, nilai spirit, nilai etik Protestanisme itu terhadap penguasaan modal. Seperti apa? Jadi doktrinnya begini. Kesuksesan di muka bumi akan membawa pada kesuksesan ketika Anda meninggal. Untuk sukses di muka bumi, maka kita harus bekerja keras, hemat, rajin, jujur, dan pandai menabung. Itulah spirit yang membuat kenapa ada korelasi oleh Weber ini, Max Weber ini, korelasi yang positif antara hubungan agama dengan penguasaan modal itu. Itu yang pertama. Terkait juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Robert N. Bella dalam judul Kepubawa Religion. Bella mengatakan bahwa berkembangnya dan majunya Jepang pasca dibomnya Hiroshima dan Nagasaki, ini tidak terlepas dari nilai-nilai Tokugawa. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Bella, ternyata ada tiga varian penting di dalam nilai Tokugawa itu. Selain nilai samurai itu, yang pertama nilai agama Konfusianisme yang melihat hubungan antara manusia dengan lingkungannya, nilai Budaisme yang melihat mengatur tentang etika dan tata krama, dan yang terakhir agama di Jepang ini harus terus agama Shinto. Nah, Shinto mengatur tentang pola hidup sederhana, dan ini oleh Weber di samping nilai-nilai samurai yang mengatur ke dalam nilai agama, inilah yang menjadi spirit kenapa Jepang begitu cepat maju pasca dibom Nagasaki dan Hiroshima yang begitu hancur dulu, dalam 2-3 tahun kemudian Jepang bisa bangkit. Dan ini spirit yang dimunculkan adalah spirit agama. Sebagaimana penelitian Weber terkait dengan etik, the ethic protestant and spirit capitalism. Selanjutnya, ketika kita membedah apa yang disampaikan tadi, maka saya akan berangkat dari yang dikatakan disebut dengan paradigma. Saya pernah kuliah semester terakhir, yang bawakan itu adalah saya hormati Bapak yang sangat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Pasir. Beliau pernah membawakan materi filsafat ilmu kepada kami, saya kira di semester 2 itu pada tahun 2016. Beliau mengatakan bahwa paradigma ini menjadi penting dalam suatu ilmu. Sebagaimana yang beliau kutip, yang ditulis oleh Thomas Kahn. Thomas Kahn, saya ingat betul beliau menyampaikan kepada kami.
riset yang berjudul A Multi Paradigm in Sociology Science. Dia membagi ketiga paradigma dalam sosiologi. Yang pertama paradigma fakta sosial, kedua paradigma definisi sosial, dan ketiga paradigma perilaku sosial. Dari ketiga paradigma ini, paling tidak dibedakan dalam dua hal. Pertama, secara metodologi, dan kedua, secara perspektif. Berkaitan dengan pertanyaan yang dilakukan oleh Pak Dr. Timbudin tadi, di mana posisi sosiologi, maka Promovendus menetapkan posisi Promovendus pada paradigma definisi sosial yang dikembangkan oleh Husserl melalui model pendekatan fenomenologi. Saya kira itu Pak, terima kasih. Saya kembalikan ke pengajar. Perlu saya ingatkan kepada Promovendus, dari penelitian ini fungsinya menunjukkan kapasitas keilmuan Promovendus dalam memilih dan memahami konsep keilmuan disiplin ilmu, khususnya sosiologi sebagai pure science. Salah satunya ilmu sosial yang punya pure science adalah sosiologi. Kemudian yang kedua, pendapat yang dikemukakan dan dipertahankan sebagai suatu kebenaran. Pertanyaan saya, apa langkah-langkah strategi saudara Promovendus mengangkat dalil ketiga dalam temuan penelitian berkaitan dengan doktrin agama dan perilaku kerja? Coba Promovendus jelaskan. Dari berbagai pendekatan teoritik, pertama. Kedua, dalil yang didapatkan ini melalui pengalaman penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Sehingga kedua model itu coba dikonvergensi dalam suatu model pendekatan yang berkenaan dengan dalil yang Pak Dr. Timbudin sampaikan tadi. Berkaitan dengan hal itu, sebagaimana yang saya sudah jelaskan lebih awal, bahwa penelitian-penelitian sosiologi yang berkaitan dengan apa yang saya tulis ini sudah diteliti sebelumnya. Cuma mereka berangkat dan berakhir pada satu kesimpulan, bahwa agamalah yang menjadi dominan di dalam pencapaian modal itu, penguasaan modal. Akan tetapi, sebagaimana yang peneliti Promovendus sampaikan tadi, bahwa faktor yang menjadi dominan, yang kalau menurut penelitian Promovendus mengatakan bahwa agama sebagai faktor pendorong, yang paling penting sebenarnya ini adalah faktor perilaku kerja. Bagaimana seseorang itu bisa membuat orientasi masa depan misalnya. Dia harus bekerja untuk masa depannya. Karena apa? Karena ternyata pengalaman penelitian menggambarkan bahwa warga transmigrasi spontan yang datang di Sausu ini adalah masyarakat yang notabene adalah masyarakat miskin yang tidak berdaya. Sehingga mereka harus, nah ini kan juga persoalan yang seperti disampaikan oleh Prof. Made dan Pak Ketua tadi, mengatakan bahwa mereka ini adalah masyarakat miskin yang punya lahan sedikit di Bali, mereka sudah jual, mereka harus ke Sulawesi Tengah, dan tidak ada pilihan, harus berhasil. Sehingga oleh Promovendus mengatakan tidak ada pilihan. Jadi memang dasarnya kenapa mereka berhasil, karena memang tidak ada pilihan untuk itu. Jadi begitulah realitas dalil yang coba Promovendus tawarkan dalam ujian promosi ini. Saya kira itu saja Pak. Saya kira terima kasih. Baik, terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Dr. Timbudin Daengo, MSc, selaku penguji eksternal yang sudah memberikan berbagai sanggahan atas disertasi yang dipertahankan oleh saudara Promovendus. Sekali lagi terima kasih Pak Dr. Timbudin. Selanjutnya saya persilakan penguji internal Bapak Profesor Dr. Muhammad Hairil, MSc. Ketua Penguji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, sehat untuk kita semua. Bapak Ketua dan Sekretaris Penguji, seluruh tim penguji yang kami hormati, juga seluruh hadirin yang hadir, dan teristimewa Promovendus yang juga senior idola saya. Ketika beliau datang ke ruangan membawa naskah ini, setelah beliau keluar saya sujud syukur. Alhamdulillah beliau berada di titik ini. Dan tadi sebelum menjawab saudara Promovendus minum, saya sebelum bertanya saya juga sudah minum tadi Pak, karena
beratnya bertanya kepada seorang promovendus pada pagi hari ini. Baik, ada dua hal yang menurut saya sebenarnya sudah beberapa kali terulang tadi, tapi saya untuk lebih spesifik lagi terkait dengan perspektif sosiologi agama yang sempat diutarakan oleh Romo Pengurus tadi dalam konteks etos kerja. Jadi mungkin bisa lebih dieksplor lagi terkait dengan itu. Kalaupun jawaban yang sudah tersampaikan tadi ekspresif sekali, sampai-sampai mengalir jawaban yang Romo Pengurus sampaikan. Yang kedua, saya teringat Mahatma Gandhi punya bahasa, dan mohon mungkin ini kaitannya dengan etos kerja. Mahatma Gandhi menyampaikan, "Your future depends what you do in the present." Ini mungkin yang membuat etos kerja orang Bali ini menjadi semakin kuat. Dan perspektif ini mungkin bisa dijelaskan lebih rinci bagaimana sesungguhnya prinsip sampai yang dulunya miskin tidak punya kemampuan apa-apa lalu kemudian mampu mengubah desa ini menjadi desa yang subur bahkan menjadi sejahtera. Terima kasih, saya persilakan. Jadi berkaitan dengan pertanyaan Bapak, berkaitan dengan nilai agama yang berkaitan dengan etos tersebut di desa Sausu, Profesor bisa menjelaskan seperti ini, bahwa masyarakat atau keluarga transmigrasi yang datang ke Sulawesi pada tahun 1973 tersebut adalah warga transmigrasi yang notabene di kampung itu adalah warga yang miskin dan tidak berdaya. Mereka cuma memiliki lahan yang secuil dengan jumlah keluarga yang lebih banyak, sehingga tidak ada pilihan untuk mengembangkan itu. Ketika ada kesempatan pada tahun 2003 mereka berkunjung datang ke Sulawesi Tengah yang diinisiatif oleh salah seorang warga Bali juga yang pada waktu itu kepala desa bernama Pak Saleh Lagora, itu beliau mereka ke Sulawesi Tengah itu dengan menjual semua lahannya untuk dijadikan modal ketika mereka sampai ke Sulawesi Tengah di tempatnya di Sausu. Problematika ketika mereka sampai di Sausu, mereka mendapatkan lahan yang mereka diberikan ini adalah lahan yang menurut penuturan dari informan itu adalah lahan yang masih perawan. Mereka harus membuka dengan alat yang sewajarnya saja, parang, kapak. Itu memerlukan waktu yang lama. Tapi dengan usaha yang mereka lakukan, karena memang prinsipnya, kenapa pertanyaan, kenapa berhasil? Karena prinsip utama ini sudah tidak ada pilihan. Intinya di sini sudah tidak ada pilihan. Ketika mereka tidak berhasil pulang ke kampung juga sudah tidak punya apa-apa, terpaksa apa boleh buat harus menetap dengan segala macam pengorbanan. Jadi keberhasilan ini memang nilai agama, makanya oleh Profesor mengatakan bahwa nilai agama ini adalah sebagai faktor pendorong. Tapi faktor utama yang menjadikan mereka berhasil berdasarkan hasil penelitian lapangan oleh Promovendus adalah faktor perilaku kerja atau perilaku sosial. Itu yang menjadi penting. Pertama, punya orientasi masa depan. Mereka sebagaimana yang saya kira yang dikutip melalui Mahatma Gandhi tadi, mereka punya pilih ke situ juga. Mereka datang dengan kondisi miskin dan mereka harus berhasil karena mereka harus menyekolahkan anaknya, mereka harus membangun rumah, membuat sangga di depan rumah dengan biaya yang begitu banyak. Tidak ada pilihan, Pak. Mereka harus berhasil dan sukses. Sehingga itulah saya kira yang memotivasi. Kalaupun ada nilai-nilai agama yang sebagai pendorong, ini bahagian dari faktor pendorong. Tidak menjadi suatu faktor yang menentukan. Karena kalau kita melihat fenomena yang ada di selama ini, dengan nilai-nilai agama, Islam, Kristen, Hindu, semua punya faktor itu. Tapi kan kembali ke individunya. Jadi hasil penelitian Profesor menjelaskan dan melihat itu sebagai suatu penggaris bawahan. Saya kira itu, Prof. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Profesor.
Profesor Dr. Muhammad Hairil MSI yang sebentar lagi MH. Atas segala sanggahan yang diberikan kepada Profin dan Profin juga sudah memberikan klarifikasi yang sangat baik. Selanjutnya saya persilakan Ibu Dr. Siti Hairia Asar MSI, waktunya juga 3 menit. Terima kasih pimpinan sidang atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang terhormat, yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Fasyal S.Pm.Es. IPU Isin Engineering. Yang kami hormati, yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Alam Ansari M.Si. IPU Isin Engineering. Yang kami hormati, yang terpelajar pengji eksternal Bapak Dr. Mudin Daimangera Bowo M.Si. Yang kami hormati, yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Muhammad Hairil M.Si. Yang kami hormati tim promotor, yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Insinyur Madya Antara M.Mp. Yang kami hormati, yang amat terpelajar Profesor Dr. Muhammad Nur Ali M.Si. Yang kami hormati, yang terpelajar Bapak Rektor Hasan Muhammad M.Si. Yang kami hormati, yang terpelajar Dr. Haji Andi Mas Jumrah Amir M.Si. Yang kami hormati, yang terpelajar Ibu Dr. Haji Hasilina M.Si. Hasilina Baji M.Si. Dan yang hari ini yang berbahagia dan kami banggakan Bapak Ahmad Sinata, alhamdulillah sudah bisa sampai di podium Promovendus. Jadi sesuai dengan waktu yang diberikan pimpinan sidang terkait dengan etos kerja etnis Bali dalam penguasaan muda di desa Sausu Tiwore. Di sini menggunakan teori dari Max Weber yang terkait dengan the ethic protestant in the spirit capitalism. Kemudian Robert Pendela terkait dengan pegawai religion yang ada di Jepang. Jadi sesungguhnya faktor-faktor sosial yang ada kita amati selama ini bahwa asumsi dalam bahwa manusia itu mempunyai kemampuan kreatif, inovatif, daya selektif yang kuat. Jadi ini sudah menjadi faktor-faktor sosial di manapun manusia itu berada. Lalu kaitannya dengan etos kerja. Nah, tentu saja etos kerja itu terkait dengan semangat kerja. Dalam hal ini bagaimana mereka bisa dengan semangat kerja yang mereka miliki itu bisa mereka menguasai penguasaan modal. Nah, berdasarkan kedua teori tadi, tentu saja ada temuan-temuan yang Movindus temukan di dalam fakta-fakta di lapangan yang terkait dengan novelty dalam disertasi ini. Bisa Prof. Hidul jelaskan yang terkait dengan novelty tersebut? Ya, demikian. Terima kasih. Pertama tadi, bahwa penelitian-penelitian sebelum yang ada sebelum Prof. Menulis ini, maka rata hampir sebagian buku yang berkaitan dengan judul yang Prof. sampaikan ini lebih menjadikan doktrin agama sebagai salah satu pendorong terkaitnya penguasaan muda. Tetapi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Promovendus di desa Sausu, ternyata faktor itu cuma sebagai faktor stimulus atau faktor pendorong. Ternyata yang dominan di sini lebih kepada faktor perilaku
yang dalam sosiologi dikenal dengan tiga postulat itu. Adanya orientasi masa depan, adanya persaingan, adanya tanggung jawab, dan sebagainya. Inilah sebenarnya faktor dominan yang membuat kenapa munculnya semangat kerja yang pada akhirnya terjadi penguasaan modal. Itu oleh Promovendus dianggap sebagai suatu temuan dibandingkan dengan karya-karya atau teori-teori yang sebelumnya yang Promovendus coba banding-bandingkan terkait dengan itu. Jadi olehnya itu Promovendus mengambil kesimpulan bahwa inilah fakta yang didapatkan di lapangan yang berkaitan dengan penguasaan modal itu. Jadi semangat penguasaan modal itu disebabkan oleh adanya faktor-faktor perilaku kerja ini agama cuma sebagai pendorong atau menstimulus umatnya untuk berkontribusi. Tapi faktor yang esensi dan paling penting dalam hal penguasaan modal ada di faktor perilaku kerja ini, sehingga oleh Promovendus menganggap inilah sebagai bagian komparasi dari perbandingan-perbandingan teoritik yang coba Promovendus presentasikan di dalam tulisan Promovendus, sehingga mendapatkan titik temu terkait dengan temuan dalam penelitian ini. Saya kira itu, Bu. Selanjutnya saya persilakan Ibu Dr. Raja Andi Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Amat Terpelajar Profesor Dr. Insinyur Haji Basir SCMSD, yaitu Asian Engineering. Saya hormati yang Amat Terpelajar Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Al-Ansari SCMSD, Asian Engineering. Saya hormati Bapak Dr. Simudin MSC, yang saya hormati Profesor Dr. Insinyur Mati Antara IP, yang saya hormati Profesor Dr. Yang saya mau tahu dari Promovendus, apa kira
saya kira ya ritual-ritual yang dilakukan oleh masyarakat Bali yang berkaitan atau yang berhubungan dengan etos kerja yang masyarakat Bali miliki. Lalu kemudian dengan usaha mereka masyarakat Bali ketika datang di Sausu, ya dengan upaya dengan usaha yang mereka lakukan, seperti yang saudara Promo Pendus tulis itu pada mulai mereka memasuki Sausu itu pada tahun 1973, ya. Nah, tentunya secara sosiologis mereka sudah hidup bersama dan demikianlah ya, dengan upaya-upaya, dengan usaha bagaimana mereka itu apa menguasai modal dan lain-lain, tentunya juga sudah membentuk stratifikasi-stratifikasi yang ada di Sausu itu. Nah, kira-kira gambaran stratifikasi yang mereka bangun atau yang terbangun di masyarakat itu seperti apa? Mungkin Profesor bisa memberikan gambaran, karena yang saya baca dan saya dengar apa dari penyampaian Profesor itu adalah mengatakan bahwa mereka itu rata-rata menguasai modal. Nah, bagaimana dengan stratifikasi arti yang ada di masyarakat itu? Saya kira sekian. Jadi sebenarnya juga kalau saya ditanyakan tentang jenis-jenis ritual ini, saya bingung juga karena dia sampai di penelitian saya sebenarnya. Karena itu saya tidak bingung juga kalau saya ditanya, karena sepengetahuan saya bahwa aktivitas ritual keagamaan di dalam agama itu implikasi biaya yang besar, apapun namanya. Salah satu misalnya sangga, untuk membuat sangga itu memerlukan biaya yang relatif besar, tergantung dari jenis dan bentuk sangga dan kesamaan sangga itu sendiri. Itu juga menunjukkan sebenarnya status sosial yang ada di dalam masyarakat tersebut, satu. Kedua, terkait dengan ritual ngaben, ini juga memerlukan biaya yang tidak sedikit, besar. Nah, kalau kita mau logikakan sebenarnya di luar nalar penelitian yang peneliti lakukan, maka saya berpikir bahwa ada korelasi positif antara kedua hal itu. Jadi keberhasilan terkait dengan penguasaan modal ini punya implikasi terhadap penyelenggaraan ritual-ritual keagamaan yang ada di sana. Seperti misalnya ngaben, membuat sangga di depan rumah. Itu membuat sangga pun tidak cuma sekedar membuat sangga, setelah itu ada acara ritual dan itu biaya besar tergantung dari sangga dan status sosial orang tersebut. Jadi sekedar itu yang bisa saya beri jawaban terkait dengan pertanyaan. Berikutnya terkait dengan stratifikasi yang Ibu maksud tadi. Jadi kalau kita bicara tentang stratifikasi sosial, di dalam sosiologi kan untuk mendapatkan status itu ada dua model. Ada yang dengan cara ascribed status dan ada dengan cara achieved status. Achieved status atau ascribed status, status yang didapatkan karena hubungan darah. Maka muncullah nama simbol-simbol terkait dengan penamaan itu. Siapa misalnya? Andi. Andi ini kan status bangsawan. Untuk bisa mendapatkan Andi, maka harus ada status perkawinan. Begitu juga mungkin di Bali, anak agung atau dewa dan sebagainya itu disimbolkan melalui status sosial. Tidak semudah yang kita pikirkan untuk merubah status dari kaum yang rendah menjadi kaum yang besar. Akan tetapi perubahan status di sana itu saya lihat dari sisi achievement status. Status yang didapatkan karena usaha dan kerja keras. Mereka bekerja, mereka punya modal, mereka punya uang banyak, mereka bisa membangun rumah sehingga mereka kelihatan kaya, dan statusnya juga akan berubah secara tingkatan ekonomi, tapi tidak berubah status nilai-nilai yang sudah diatur di dalam kehidupan masyarakat Bali
bisa berubah. Tidak bisa Made menjadi anak agung, itu tidak akan mungkin. Saya kira nanti lebih jelasnya mungkin nanti sebentar saja oleh Prof. Made, mungkin saya sudah kesalahan juga. Tapi nanti saya minta saran. Nah itu, jadi itu saya kira. Atas sarannya, dan selanjutnya saya persilakan Ibu Dr. Haja Hasrinda Bagi, MSI. Kalau saya mencermati jawaban-jawaban Prof. Bendus, saya yakin bahwa Anda layak menjadi dokter pada hari ini. Baik, ada pun yang saya mau tanyakan di sini. Dalam penelitian saudara Prof. Bendus, terutama di meteorologi ya, Anda memakai pendekatan paradigma konstruksi sosial juga. Nah, yang saya tanyakan di sini, apa alasan Anda memakai pendekatan itu dalam penelitianmu? Nah, bagaimana orang Bali menginternalisasi dan mengkomplikasi dan mengeksternalisasi etos kerjanya? Nah, apa yang membuat etos kerja etnis Bali bisa eksis selama ini? Nah, pertanyaan saya yang kedua, dalam penelitian saudara Prof. Bendus memakai teori stratifikasi sosial, walaupun tadi saudara Prof. Bendus sudah menyampaikan tentang stratifikasi, saya mau apa alasan Anda memakai teori stratifikasi sosial? Nah, kemudian yang ketiga, yang saya melihat dari implikasi teoritiknya sedang mereka, saya tanyakan di sini, dalam temuan Anda, adakah teori baru atau gabungan teori? Kasih teori, teori ya, ataupun melemahkan teori dan mengkandang teori dalam penelitian saudara Prof. Bendus. Nah, kemudian yang keempat, saya melihat dari implikasi akademiknya ya, dalam kajian apa bisa digunakan hasil penelitian Anda? Nah, bidang apa yang paling dibutuhkan dengan temuan Anda? Metodologi konstruktivis sosial, konstruksi sosial ini sebenarnya berangkat dari asumsi yang dibangun melalui model pendekatan ini. Dijelaskan bahwa manusia pada hakikatnya pembuat dunianya atau lingkungannya, termasuk dimensi materi maupun non-materi. Kenyataan sosial merupakan situasi di mana manusia senantiasa ada dalam proses penciptaan dan menciptakan ulang dunianya. Jadi kalau kita ingin melihat sebenarnya dari kacamata pendekatan atau metodologi konstruksi sosial, bahwa memang kehidupan masyarakat ini ketika dia masuk ke Sulawesi Tengah dari Bali, mereka mengkonstruksikan pemikiran dan perilaku kerja itu untuk sukses. Dan itu peneliti anggap sebagai satu stimulus dalam menjelaskan realitas itu sendiri. Jadi bukan tanpa by design, tapi itu by design sebenarnya. Mereka harus bekerja keras karena memang tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan untuk kembali. Mereka harus sukses di tempat itu dengan cara bekerja keras. Dan itu peneliti anggap sebagai suatu penjelasan yang konkret terkait dengan fenomena yang ada di sana. Kedua, terkait dengan pertanyaan Ibu dengan urgensi stratifikasi sosial dalam penelitian ini, Prof. Bendus yakin dan percaya bahwa yang namanya stratifikasi itu terlepas dari penjelasan sosiologis bahwa stratifikasi itu mendapatkan status itu bisa didapatkan melalui achievement status maupun asribet status. Jadi achievement atau asribet. Yang pasti perubahan status ini tidak didapatkan melalui yang namanya asribet. Asli baik, status, tapi didapatkan melalui achievement status. Jadi perubahan status akibat dari kerja keras. Sehingga mereka menguasai modal dan pada akhirnya mereka bisa menyekolahkan anaknya. Mau saya pernah wawancara dengan salah seorang informan peneliti. Begitu bangganya dia mengatakan, Pak, anak saya kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Tadularto. Dengan biaya yang relatif besar tentu di pikiran kita. Tapi begitu bangganya dia menyatakan
bahwa anak saya itu bisa kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako. Itu apa? Dengan hal yang demikian, ini bisa membuktikan bagaimana perubahan status dalam konsep kita memahami dalam sisi artifact status itu sendiri. Kalau saya kira asli baik itu tidak akan mungkin, dan saya akan harus berpendapat dengan Prof. Made terkait dengan itu. Karena untuk merubah status dari tingkatan yang rendah ke tingkatan yang besar, tanpa proses perkawinan itu sangat mustahil terjadi. Itu yang kedua jawaban saya. Yang ketiga, ini sekarang apa ini so bingung juga saya dengan pertanyaan sebenarnya. Jawabannya. Jadi yang ketiga terkait dengan, minta maaf ini bro. Jadi yang ketiga terkait dengan, apa yang diuntungkan dalam penelitian ini, apa yang diuntungkan. Maka Promovendus mengatakan bahwa ini adalah satu pendekatan. Adalah satu pendekatan dalam kita menjelaskan fenomena terkait dengan polarisasi transmigrasi yang terjadi. Kita tidak sedikit mendapatkan informasi tentang kegagalan-kegagalan yang terjadi dalam proses transmigrasi. Karena apa? Karena berdasarkan hasil pengamatan dan bacaan Provenus mengatakan bahwa polarisasi yang ada sekarang ini terkait dengan pola transmigrasi. Pertama, orientasi yang diarahkan kepada project oriented. Mereka terlalu dibacakan, akhirnya ketika selesai program transmigrasi itu, maka mereka pada balik lagi. Tapi dalam situasi yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan penelitian ini, peneliti melihat bahwa dengan kesungguhan dan modal yang begitu mereka dapatkan dan tidak ada pilihan, maka memang tidak ada pilihan untuk berhasil. Jadi kalau ditanya kemana, paling saya akan mengatakan bahwa sebenarnya ini merupakan basis kajian sosiologi yang mungkin kalau kita kembangkan sebagai suatu kajian sosiologi yang berorientasi pada pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya persilakan sebelum ke tim promotor, saya persilakan dulu Bapak Profesor Dr. Isyo Haji Alaman Sari. Ada, Prof. Baik. Terima kasih Bapak Pimpinan, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Basir, Bapak Ibu Tim Pemuji yang saya hormati, Saudara Promovendus. Saya lihat sangat luar biasa ya dalam memberikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh Tim Pemuji. Saya memberikan apresiasi yang cukup baik ya di dalam penulisan disertasi ini. Yang menarik adalah karena promotornya itu adalah sangat relevan dengan judul yang ada dalam disertasi. Nah, saya ada satu pertanyaan. Mudah-mudahan dalam menjawab juga ini bersemangat lagi sehingga memang betul-betul bahwa hari ini dalam ruangan ini adalah milik Promovendus. Berikan tepuk tangan dulu untuk Promovendus. Terima kasih. Nah, di beberapa sumber pustaka kalau kita baca itu banyak faktor sebenarnya yang menentukan atau mendukung etos kerja ini. Nah, salah satu yang diulas dalam disertasi ini adalah tentang agama dan beberapa lagi, misalnya budaya, sosial politik, pendidikan, kemudian kondisi geografi lingkungan. Selanjutnya ada struktur ekonomi dan ada motivasi pribadi. Nah, kebetulan kemarin kita di Pasca Sarjana melakukan workshop agar membuka prodi S3 ilmu lingkungan. Nah, kalau di dalam disertasi
Promovendus ini mengulas banyak tentang faktor agama di dalam menentukan etos kerja. Nah, sekarang sebagai seorang kandidat doktor tentunya mampu mengelaborasi kalau saya memberikan pertanyaan tentang bagaimana kaitannya etos kerja itu dengan kondisi geografis lingkungan etnis Bali yang ada di Parigi Motong itu. Karena kalau kita lihat kondisinya sekarang itu kan secara realistis bahwa lahannya begitu subur, ya kan? Kemudian apa kondisi keamanan di sana juga cukup kondisif sehingga orang lebih merdeka dan aman di dalam bekerja. Nah, bagaimana menurut Profesor tentang hal ini kaitannya dengan kondisi geografis lingkungan tadi? Jadi kalau kita berbicara keterhubungan etos kerja dengan lingkungan yang ada di sana, saya kira kalau melihat realitas yang ada di sana, karena masyarakat ini cuma bergantungkan dirinya kepada lahan pertanian dan sedikit punya kebun. Saya tidak bisa menjelaskan secara teknis mungkin tentang tanah, karena saya bukan ahli tanah. Tapi dengan gambaran yang ada di sana, saya bisa menjelaskan bahwa karena itu yang menjadi sandaran hidup masyarakat adalah pertanian, sektor pertanian. Dan dengan sektor pertanian ini membuat kesuksesan bagi masyarakat itu, saya kira kondisi alam yang ada di sana sangat mendukung dalam proses pelaksanaan kegiatan aktivitas yang berkaitan dengan etos ini. Jadi kerja keras yang kuat dibantu didukung oleh lahan yang produktif dan kesuburan yang secara mungkin ilmu pertanian saya tidak paham, dan mungkin bisa dibantu bahasa nanti makhluk. Jadi saya kira Prof Alam, situasi ini menjadi suatu fenomena yang menarik. Artinya kalau kita tarik antara hubungan antara lingkungan pertanian dengan realitas masyarakat di sana yang begitu makmur, maka saya berkesimpulan bahwa lingkungan alam yang ada di sana berupa tanah dan sebagainya ini sangat mendukung. Saya tidak tahu berapa kilo, bisa berapa ton di dalam satu kali panen, saya tidak bisa, karena saya tidak masuk ke situ. Tapi saya kira, karena mereka bisa menyekolahkan anaknya sampai dengan kebanggaannya, anak saya itu, Pak, itu kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Tanggulaki. Dengan bangganya dia menyebutkan itu. Tentu dengan kita berpikir bahwa biaya tidak sedikit. Bapak kerjanya apa? Saya cuma tani, Pak. Ini bayangkan, dia cuma tani mengharapkan lahan itu. Nah, saya tidak tahu mengkoreliasikan antara tekstur struktur tanah ini yang pasti dengan tanah lahan garapan yang mereka garap ini dapat menghidupi dan sampai bisa menyekolahkan anaknya pada tingkat pendidikan yang oleh sebagian orang mungkin tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya ke situ karena biaya lebih besar. Jadi saya kira itu saja jawaban saya, Pak. Minta maaf ini atas kekurangan dari jawaban itu. Saya kembalikan. Beralih ke tim promotor. Saya mulai dari Bapak Dr. Hasan Muhammad, MSI, untuk memberikan juga beberapa pertanyaan. Saya Bapak Sekretaris dan Pemudi, Pemudi, Pemadar dan Pemadar, serta Bapak Ibu Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan teristimewa saudara kandidat, saya ulangi, saudara Promovendus yang begitu semangat. Saya juga sebagai moderator promotor bangga juga lihat Anda begitu semangat dan permainan silat kelihatan. Itu yang saya juga tanyakan. Pertanyaan saya ada dua karena saya lihat semangat Anda. Jadi pertanyaan saya dua tadi. Yang pertama, Anda mengadopsi pandangan dari Weber tentang kontestan dari spirit kapitalisme. Pertanyaan saya
ketika kaji saya ulangi, ketika teori ini Anda runtuh, apakah ada kritikan-kritikan dari saudara dengan melihat hasil risetnya? Apakah teori ini sama dengan hasil riset atau ada perbedaan? Atau ada penilaian dari hasil riset yang Anda lakukan? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apakah hasil riset yang Anda lakukan ini bisa berlaku pada semua etnik Bali? Apakah yang ada di Bali bisa usul atau mungkin di tempat-tempat lain dengan membahas saya ulangi, ketika Anda melakukan riset di Sausu POE, dapatkah itu juga berlaku di daerah-daerah transmigrasi? Kita membaca karya paper tentang teknik Protestan and Spirit Capitalism yang ditulis pada tahun 1880-an, saya kurang konsepnya lupa. Jadi memang sudah banyak mendapatkan resistensi sebenarnya. Tadi sebelum saya juga sudah banyak juga tokoh-tokoh dunia ini memberikan resistensi terhadap pandangan-pandangan Weber. Ada yang mengatakan bahwa pandangan itu cuma meliputi beberapa segmentasi agama, tanpa melibatkan segmentasi agama-agama lain, satu. Kedua, kalau kritik langsung oleh Provenus terhadap tulisan itu, bahwa perbedaan yang mendasar sebenarnya di sini lebih mengadopsi esensi dan sifat manusia itu yang tidak diperhatikan dalam teori tersebut, terkait dengan bagaimana manusia itu berusaha untuk merubah nasibnya. Kalau nilai agama oleh Weber melalui etik Protestan dan spirit kapitalisme, ansih dia melihat dari proses agama yang begitu besar terhadap pengaruhnya terhadap fenomena yang ada di Eropa di abad pertengahan tersebut. Ini juga menjadi suatu kritikan karena munculnya pandangan-pandangan Weberian selanjutnya, termasuk juga tulisannya Robert Mandela tentang kebudayaan religius itu lebih memberi ruang yang besar terkait dengan itu. Jadi awalnya cuma pada segmentasi antara ekonomi dengan manusia, tapi ketika masuk ke penulisan karya Robert Mandela tentang kebudayaan religius ini sudah melihat faktor agama itu terhadap pembangunan ekonomi negara yang begitu pesat melalui nilai-nilai agama yang dikenal dengan tokugawa religion itu, dengan simbol-simbol nilai yang berkaitan dengan nilai-nilai samurai itu, yang pertama. Yang kedua, kalau pertanyaannya ini apakah bisa digeneralisir, saya kira agak sulit menggeneralisir karena fakta di suatu wilayah dengan kondisi yang berbeda, dengan struktur atau konstruksi sosial yang berbeda, itu tidak akan mungkin dibangun di situasi yang berbeda. Karena beberapa pengalaman-pengalaman transmigrasi yang ada di Sulawesi Tengah lah, katakanlah, banyak mengalami kegagalan-kegagalan, walaupun itu dari Bali, dari kelompok dan sebagainya. Nah, ini menjadi suatu kajian, kalau bahasanya itu sebagai studi kasus dalam satu model pendekatan. Apakah ini bisa digeneralisir dalam kondisi yang sama, saya kira, dengan setting sosial budaya yang sama, ini akan bisa digeneralisir. Tapi pada kondisi-kondisi yang berbeda, misalnya, katakanlah seperti apa yang disampaikan oleh Prof. Alam Ansari tadi, ada di wilayah-wilayah paling itu yang tanahnya tidak subur. Ente mau tanam apa di situ tidak akan bisa pernah tumbuh. Jadi bagaimana bisa berhasil etos kalau demikian kondisinya? Jadi saya kira prinsip dasar dari model pendekatan ini kita sulit untuk menjelaskan, tapi sebagai suatu pendekatan dalam menjelaskan fenomena, saya kira itu menjadi suatu hal yang mungkin bisa memberikan ruang inspirasi terhadap pandangan-pandangan yang berkaitan dengan polarisasi etos kerja etnis Bali di desa Sausu. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih. Beberapa pertanyaan selanjutnya saya persilakan Bapak Profesor Dr. Muhammad Nur Ali, M.Si. For you, the candidate, I think your history related to achievement and describe, there are two terms for describe somewhat success.
lawan itu. Saya kira masuk kali tadi, Bro. Iya. And by the way, I want to say, saudara kandidat tadi menyampaikan bahwa etnik Bali di kampungnya sana tidak memiliki etos kerja sama, yang sama maksudnya, yang sama dengan di lokasi penelitian. Ini menarik. Saya hanya ingin memperoleh gambaran apa sisi-sisi beda dari etos kerja etnik Bali di provinsi Bali sana dan di lokasi yang Anda teliti, karena ini mungkin bisa memberikan informasi-informasi baru, terutama dalam kaitannya dalam asimilasi dan transformasi penguatan etos kerja untuk kebutuhan lokal akan seperti itu. Saya menyampaikan ini ada 40 detik, kalau lewat dari 2 menit berarti ada yang menggunakan waktu. Sampaikan oleh Prof. Ali tadi berkaitan dengan etos kerja, memang di melalui satu statement yang disampaikan oleh Pak Wiranta, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Bali, mengatakan bahwa etos kerja masyarakat Bali itu relatif rendah. Jadi kalau kita melihat kondisi yang ada di Bali, memang daya saing kalau menurut Pak Wiranta itu, Dr. Wiranta itu mengatakan bahwa daya saing masyarakat Bali di kampungnya sendiri itu lemah karena ekspansi dari pendatang dari luar, pemilik modal dan sebagainya, sehingga membuat mereka tidak berdaya sebenarnya di sana. Pengalaman yang disampaikan oleh Prof. Made ketika saya kerja tertutup, beliau mengatakan bahwa ternyata di Bali itu yang namanya kelas-kelas di atas itu sudah mengalami apa ya, marginalisasi terkait dengan wilayahnya itu sendiri. Dulu mereka penguasa lahan di sana, akhirnya karena ekspansi dari luar yang begitu, mereka melepaskan lahan dan mereka malah sekarang sudah tidak memiliki lahan. Jadi apa? Bahwa kesan yang muncul di sana, apalagi Bali itu sebagai kota pariwisata nomor satu di Indonesia dan mungkin dunia, masuknya masyarakat dari luar ini merubah pola tatanan yang ada di dalam masyarakat Bali itu terkait dengan etos kerja itu sendiri. Yang mengherankan sebenarnya ketika mereka ke Sulawesi Tengah dan berhasil di Sausu. Inilah yang menjadi daya tarik peneliti Promovendus untuk mengkaji lebih mendalam apa sih sebenarnya faktor yang besar mendasari sehingga masyarakat yang ada di desa Sausu itu, etnis Bali yang ada di desa Sausu itu berhasil. Ini yang menjadi problem penelitian atau problem riset yang coba peneliti explore dari kajian yang peneliti tampilkan atau display di hadapan kita sekalian. Saya kira itu, Prof. Mulali. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Made Antara FP. Saya persilakan, Prof. Terima kasih, Bapak. Kepresiden, tim penguji yang saya hati, yang seluruh Bapak-Ibu sekalian yang ikut meramaikan sidang terbukanya dari saudara Profesor. Saudara Profesor, saya tidak akan memberikan pertanyaan. Saya hanya meluruskan saja apa yang telah Anda ungkapkan tadi. Yang pertama, saya sudah baca betul, tapi banyak kesalahan-kesalahan karena mengenai tentang agama, banyak sekali salah. Sudah saya baca, dan tolong diperbaiki. Ya. Saya perbaiki. Kemudian yang kedua, diungkapkan oleh penguji sana, itu bahasa Sanskerta itu. Kemudian Bapak tadi juga berlepotan mengatakan Atarwaweda, itu juga sudah saya perbaiki. Kemudian yang ketiga, achievement status. Saya sambung. Ya. Misalnya, saya punya anak perempuan, menikah dengan orang berkasta, tidak bagus, misalnya, dengan anakku, maka status anak saya menjadi naik. Bukan dulu, bukan tetap, naik. Tapi sebaliknya, jika saya
mengambil orang Fida Ayu, anak Agung Ayu, dia turun dari surga. Gitu. Jadi kalau perempuan yang menikah, dia naik, tapi namanya berubah. Tidak lagi namanya Mbak Krishna, tidak lagi. Namanya Jeruk, diikuti namanya mereka. Gitu. Kalau kami, kalau dia Fida Ayu berubah menjadi mati. Mati Norman, karena istri saya. Jadi, gitu. Jadi ucapan status tidak semata-mata dari saya tidak akan pernah menjadi tidak bagus, betul. Tapi antar perkawinan bisa saja terjadi. Cuma tetap saja yang perempuan yang bisa berubah, tapi yang laki-laki. Begitu kan? Karena ini memang menyangkut keyakinan, jadi ada terminologi-terminologi yang tidak pas di kita. Kita juga biasa mendengar saudara kita dari umat Kristen, kita kan mengatakan astagfirullahaladzim, tapi mereka itu astajim. Nah, jadi kita juga harus maklum gitu ya. Baik, saya terakhir, tapi ini boleh dijawab, boleh tidak, karena ada juga lembar jawab, apa lembar penilaian. Tadi ini kan ramai sudah pertanyaan, ada dari aspek etnis, ada dari aspek agama. Nah, saya ingin mendengar, bukan saya tidak sependapat, tapi saya pernah membaca, saya tidak tahu penulisnya atau editornya, namanya Stephen Gardner dan Ellen Thompson. Tulisannya itu adalah Law, Governance, and Ecological Ethos. Jadi, dia mencoba memadukan ini bahwa bagaimana hukum yang dijalankan pemerintah terus melakukan keberpihakan pada kondisi ekologi atau lingkungan, dan negara menyadari tidak selamanya negara bisa hadir dalam mendorong masyarakat, individu atau kelompok untuk mencintai lingkungan. Sebaliknya, negara juga tidak bisa hadir untuk memberikan pertolongan jika ada individu atau kelompok yang terdesak karena ekologi. Nah, tadi kaitannya dengan penelitian ini. Hubungannya ada pada agama. Tetapi, ini kan ilustrasi yang digambarkan adalah etnis Bali yang ada di Sausu. Etnis Bugis dan Makassar yang ada di Nunukan dan Tarakan itu sama berhasilnya. Berarti berlaku apa yang digambarkan oleh Stephen dan Thompson. Bahwa ada ecological ethos. Jadi ethosnya itu berubah karena dia berada pada ekologi yang berbeda. Tadi Kepala Dinas Transmigrasi Denpasar atau Bali mengatakan bahwa sebenarnya etnis Bali itu malas, tidak ini. Tapi begitu ekologinya berubah, ethosnya kerja, ethos kerjanya naik. Inilah kira-kira yang merupakan kandungan dari law, governance, and ecological ethos. Jadi, saya ingin mendengarkan bahwa bolehkah profetis berpendapat bahwa setiap manusia itu berarti universal, bukan general. Kalau sudah disebutkan setiap manusia, maka dia tidak mengenal agama, etnis. Tidak ada itu lagi bahwa dia karena Hindu, dia karena Bali, lalu etos kerjanya bagus. Tapi setiap manusia berarti universal, bukan general. Karena ada nilai survei di dalam diri setiap orang. Kenapa? Tadi itu terdesak karena ekologi. Sudah disebutkan tadi, mau kembali sudah tidak memungkinkan, berarti ecological ethos. Nah, bagaimana pandangan Prof. Ventus bahwa dia itu ingin survive karena desakan lingkungan. Tidak bisa pulang, tidak ada modal, dan dia harus mempertahankan hidupnya. Persis dengan ulat hijau daun. Dia itu tidak bisa hidup kalau bukan daun hijau. Tapi begitu pohon itu dihantam angin dan jatuh, ternyata dia bisa hidup walaupun daun kering. Ini namanya survive. Bagaimana pendapat Prof. Silakan. Beliau mengatakan begini dengan siapa? Kacau.
kalau saya tidak terpanggil dan saya cuma lima jadi terus paling tinggi jabatan kepala sekolah, tidak mungkin saya akan jadi rektor. Paling tinggi jabatan itu kepala sekolah itu pun SD lagi Pak, jadi kantor mana sana. Karena pengalaman nenek-nenek saya itu Pak, nenek-nenek saya di Majen itu kerjanya karena nenek saya punya tanah di sana di bangun sekolah, makanya secara otomatis mereka jadi guru di situ. Jadi almarhum bapak saya pernah berkata begitu, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Prof. Basir bahwa ekologi itu juga mempengaruhi perilaku kerja orang. Ya, jadi pengalaman saya tidak sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Basir, karena saya pernah diajar oleh bapak saya dan saya mengerti dengan apa realitas itu sendiri. Jadi dengan pesan itu saya bisa menggambarkan. Saya kira juga begitu misalnya Prof. Basir, kalau masih tetap di jadi foto sama mungkin. Karena sudah sampai di Palu, dan dari dosen di Palu, maka jadi rektor 2 periode. Terima kasih, Pak. Kebetulan Prof. Fendus ini menyebut Pak Cek, saya teringat waktu almarhum datang mayatnya, saya termasuk yang membuka petinya dari Makassar di rumah di Jalan Manoa. Beliaunya adalah orang yang pertama memberikan kesempatan kepada saya menginjak apa yang dimaksud dengan luar negeri. Beliau itu almarhum, kirim saya ke Eropa kurang lebih 2 bulan. Jadi melihat anaknya sekarang sudah jadi dokter, saya bangga dengan beliau, almarhum dan almarhumah yang sudah mengantarkan doa-doa untuk beliau sehingga kami yakin beliau berada di surga. Baik. Kami call kira-kira setengah menit saja. Nah, Prof. Fendus tetap di tempat dan kami tidak akan pindah di ruang ini. Saya ingin melihat secara keseluruhan. Alhamdulillah. Setelah semua tim penilai memberikan penilaian, baik penampilan dalam memberikan argumentasi ketika presentasi dan juga memberikan sanggahan-sanggahan terhadap setiap pertanyaan, maka semua tim penguji memberikan nilai yang luar biasa sehingga memperoleh nilai rata-rata 91.15. Dan itu artinya Prof. Ahmad Sinala dinyatakan lulus dengan nilai A dengan yudisium sangat memuaskan. Ini hanya soal waktu karena 4 tahun lebih Prof. ya, 4 tahun lebih, 4 tahun 10 bulan, tapi tidak ada masalah. Intinya hari ini sudah dokter. Baik, kami mengundang saudara Prof. Fendus untuk mengambil tempat. Saya selaku ketua panitia ujian doktoran melantik saudara Ahmad Sinala menjadi doktor dalam bidang ilmu sosial konsentrasi sosiologi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan amalan dan menjadi amalan jariah dalam mengabdikan ilmu kepada nusa, bangsa, dan agama. Dan tentu kami berharap saudara tetap mempertahankan integritas ilmiah saudara sebagai seorang doktor. Saya ucapkan selamat. Insya Allah kedua orang tua tetap menyaksikan di alam sana.
meraih gelar doktor dalam bidang ilmu sosiologi. Sebelum kami akhiri, kami ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Dr. Timudin Daembo, MSI. Terima kasih Pak Dr. Timudin sudah hadir. Kemudian terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Khairi, MSI, Bapak Profesor Dr. Insinyur Mahdi Antara, MP, Bapak Profesor Dr. Muhammad Nur Ali, MSI, Bapak Dr. Hasan Muhammad, MSI, Ibu Dr. Siti Hairia Ahsan, MSI, Ibu Dr. Haja Andi Mas Chunda Amir, MSI, dan yang terakhir Dr. Haja Haslinda Badi, MSI, dan tentu teristimewa kepada Bapak Direktur Program Pascasarjana, Bapak Profesor Dr. Suhadi Alamansari, MSI, Ibu Asyik Engineer yang pada siang hari ini bertindak selaku Sekretaris Sidang. Kepada seluruh keluarga kami mengucapkan selamat, terutama anak-anak. Insyaallah mereka juga bisa mengikuti papanya lebih berhasil. Dan dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, ujian terbuka promosi doktor atas nama Dr. Ahmad Sinala, MSI, dengan resmi saya nyatakan ditutup.